Selamat pagi, saudara-saudara sekalian. Kita bersyukur hari ini ada kesempatan kita mempelajari Katekismus Heidelberg. Dan sekali lagi, ini adalah katekismus yang paling luas dipakai di dalam gereja-gereja reform. Ya, kalau di Belanda misalnya termasuk Three Forms of Unity, selain Belgic Confession, dan juga Canons of Dort, Heidelberg Katekismus ini adalah katekismus yang sangat banyak dipakai. Ada certain spirit ecumenical di dalamnya ya, tapi ecumenical in a good sense gitu. Karena waktu itu di dalam sejarah, yaitu Kurfürst Friedrich ketiga ya, Kurfürst Friedrich ketiga itu dia merindukan di tengah-tengah adanya apa ya ketidaksepakatan theological polemik yang sepertinya nggak selesai, khususnya dari aliran ini ya, Calvinis atau Reform dengan Lutheran. Lalu dia mengendaki supaya orang itu bisa duduk bareng terus tulis katekismus. Itu tahun 1562 gitu. Katekismus yang bisa meredakan pertikaian-pertikaian yang terus gak selesai-selesai dalam keadaan yang seperti itu ya. Jadi ecumenical in that sense. Tetapi juga meskipun ini adalah dokumen, let's say, ya, ecumenical, tapi tetap di dalam apa ya, di dalam perspektifnya itu sudah bisa melihat warna reform itu jelas ya di dalam hal ini. Tadi saya bilang ecumenical dalam pengertian apa? Kalau kita melihat di dalamnya bukan cuma ada pengaruh daripada Calvin, tapi juga Melanchthon ya, sangat kuat. Dan juga Luther di beberapa bagian kita bisa recall tulisan daripada teologi Luther. Tapi yang kita mau pakai di dalam kesempatan ini adalah mempelajari isi daripada katekismus itu sendiri ya. Jadi kita, saya nggak mau terlalu banyak bicara tentang historical context ya dan sebagainya. Waktu kita juga terbatas dan sebagainya. Jadi kita akan menggunakan kesempatan untuk mempelajari isinya gitu. Jadi saya mengikuti, ya saya pasti mengikuti ini ya, urutan daripada pertanyaan itu. Cuma pembagiannya mengikuti Lord's Day. Jadi ada 52 Lord's Day. Biasanya ini kan memang bisa dikotbahkan ya. Dikotbahkan itu kalau seminggu sekali ya 52 minggu berarti dalam satu tahun gitu. Cuma ini adalah masa seperti sekarang wabah, saya pikir kita bisa pakai kesempatan ini untuk lebih intensif gitu, satu minggu 4 kali ya, sekali ketemuan itu satu Lord's Day itu kira-kira 2-3 pertanyaan gitu. Jadi ya kalau dihitung satu bulan kira-kira 16. Lalu terus kemudian ya ini berarti akan selesai 3 bulan, ya 3 bulan, 3 bulan something gitu ya. Itu kalau konsisten setiap minggu kita bisa 4 kali gitu, 4 session. Mungkin nanti kalau pandemi sudah mulai agak reda dan sebagainya, mungkin frekuensi daripada pertemuan ini mungkin juga bisa kita kurangin ya. Saya selalu always prefer bisa kita bisa ketemuan bodily presence gitu, tapi ini kesempatan seperti ini ya kita coba pakai gitu. Baik, kita mulai dengan ini ya, apa pertanyaan pertama saja langsung. Jadi kalau sudah melihat itu di ada terjemahan bahasa Indonesia nah ya, dari reform.sabda.org sudah bisa lihat di sana gitu, Katekismus Heidelberg. Saya baca pertanyaan 1 ya. Pertanyaan 1. Kita hari ini pertanyaan 1 dan pertanyaan ke-2 saja. Pertanyaannya, apakah satu-satunya penghiburan saudara baik pada masa hidup maupun pada waktu mati? Jawabannya, bahwa aku dengan tubuh dan jiwaku baik pada masa hidup maupun pada waktu mati bukan milikku, melainkan milik Yesus Kristus Juru Selamatku yang setia dengan darahnya yang tak ternilai harganya. Dia telah melunasi seluruh hutang dosaku dan melepaskan aku dari segala kuasa iblis. Dia juga memelihara aku sehingga tidak sehelai rambut pun jatuh dari kepalaku di luar kehendak Bapa yang ada di sorga. Bahkan segala sesuatu harus berguna untuk keselamatanku. Karena itu juga oleh Roh-Nya yang kudus, dia memberiku kepastian mengenai hidup yang kekal dan menjadikan aku sungguh-sungguh rela dan siap untuk selanjutnya mengabdi kepadanya. Sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, mari kita membuka dengan doa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan di pagi hari ini. Kami bisa bersatu bersama, kami bisa
merenungkan salah satu dokumen penting yang diwariskan dari gerejamu, dan kami berdoa supaya Engkau memberkati perenungan ini. Buatlah kami mengerti bukan hanya dengan akal kami, tapi hati kami juga boleh terbakar untuk mengerti cinta kasih Tuhan bagi kami, dan kami juga boleh mengasihi Engkau, dan kami juga boleh mengasihi sesama yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati baik setiap orang yang mengikuti acara ini maupun hamba-Mu sendiri di dalam segala persiapan yang sudah dilakukan, Kau berkenan untuk memberkatinya. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ini pertanyaan mulai dengan penghiburan ya sudah. Ini pendekatannya menarik gitu. Kenapa mulai dengan penghiburan? Saya beberapa tahun lalu sempat mengikuti International Conference dari ini ya, Heidelberg Catechism, waktu itu di Apeldoorn ya, di Belanda gitu. Terus kemudian waktu discussion ada orang mengusulkan seperti ini ya. Ini kan buku anu ya, sudah lama gitu. Ini adalah buku yang sudah tua. Gimana kalau kita ganti misalnya pertanyaan pertama, memang saya dibikin modifikasi gitu ya, bukan ganti gimana ya, memang konsisten mau ganti gitu ya, dengan memberikan catatan dan sebagainya. Kita mungkin perlu untuk apa ya, kontekstualisasi di dalam zaman sekarang, mungkin anak-anak milenial dan sebagainya, kita ganti seperti kalimat, apakah satu-satunya kebahagiaan saudara gitu, maksudnya diarahkan kepada happiness gitu ya. Ya, orang mau pakai pendekatan happiness atau apa ya, boleh saja, happiness gak harus salah sih gitu ya, soal kita bicaranya dari pengertian Alkitab. Tapi saya percaya ada kekuatan tersendiri waktu kita pakai istilah penghiburan gitu, dan gak pakai istilah happiness atau kesenangan gitu, atau kebahagiaan atau apa ya. Istilah penghiburan itu ya, kalau sudah mulai dengan istilah penghiburan, nah ini tadi kita bilang ini dokumen ekumenikal gitu ya, itu sangat sangat dekat dengan concernnya Luther dan Lutheran gitu. Penghiburan ya, sudah tahu Tower Experience Luther itu sebetulnya intinya adalah bagaimana dia mendapatkan penghiburan gitu, keyakinan keselamatan dan juga penghiburan gitu. Penghiburan itu assume ya, orang yang perlu dihibur itu dia, sebelum dia perlu dihibur ya, dia adalah orang yang ya kondisinya itu berarti susah gitu, atau kalau pakai istilahnya Heidelberg Catechism ya, itu miserable. Bahasa Jerman pakai istilah elend itu apa ya terjemahannya ya? Ya misery gitu ya. Tapi juga di dalam pengertian miskin, papa, buta, telanjang, pokoknya kasihan deh gitu ya. Miserable di dalam hal ini. Elend itu orang yang elend ya, yang dia itu di dalam keadaan seperti itu, yang susah, yang hidupnya itu miserable. Nah, dialah yang betul-betul membutuhkan penghiburan. Maksudnya gini saya, right from the very beginning kalau sudah melihat di sini ya, kata diskusi ini langsung ada pembatasan deh gitu. Ini mirip sekali seperti Tuhan Yesus waktu mengatakan ya, saya datang bukan untuk orang benar, saya datang untuk orang berdosa. Tabib itu untuk orang sakit, bukan untuk orang sembuh. Maksudnya ya, kalau ada orang rasa ya saya nggak berdosa kok, saya ini lumayan itu, saya ini righteous. Ya sudah deh, berarti Yesus Kristus bukan untuk orang itu. Langsung ada pembatasan seperti ini. Nah ini adalah dignitas ya. Membuat dokumen seperti ini dignitas gitu. Kita kadang-kadang di dalam hati kita maulah kalau bisa ngerangkul sebanyak mungkin orang begitu ya. Tapi kalau kita melihat pengajaran daripada Yesus Kristus, kita melihat ini ya, apa Katekismus Heidelberg, from the very beginning sudah bikin pembatasan seperti ini. Still, ini adalah undangan universal, tentu saja undangannya itu remain universal. Maksudnya siapa saja itu boleh datang dan diundang untuk percaya. Gitu. Tapi orang kalau dari awal sudah berpikir, ya, saya kayaknya enggak, hidup saya itu senang gitu, maksudnya saya nggak ada penderitaan di dalam kehidupan ini, dan saya definitely bukan miserable person ya, lu ngawur sekali bilang saya ini orang kasihan, lu kali yang kasihan, saya memang baik-baik saja gitu, ya sudah berarti hidupnya katekismu bantu saudara. Sayang sekali gitu ya, kita sudah pertanyaan pertama sudah nggak bisa masuk, sudah. Ini mirip sekali lagi, saya ambil satu contoh lagi dari Alkitab, itu khotbah di bukit misalnya ya, berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah, mereka yang miskin in spirit, mereka yang miskin rohani, mereka yang mempunyai kerajaan Allah, mereka yang punya kerajaan sorga. Lalu kalau orang berpikir, saya gak miskin ya rohani, ya sudah, berarti langsung kalimat-kalimat berbahagia berikutnya sudah mental semua, gak mungkin bisa dicerna lagi. Pembukaan pertamanya itu sudah langsung membatasi dalam hal ini gitu ya, mengundang kita untuk menempatkan diri di dalam posisi yang miskin di hadapan Allah atau tidak. Kalau tidak, ya sudah, gak baca lagi. Berarti kalimat-kalimat berikutnya itu berbahagia sudah bukan untuk orang itu lagi gitu. Nah ini tentu saja sesuatu yang sedih ya, sesuatu yang sedih. Tapi kita percaya saya Heidelberg Catechismus itu consciously ya, memilih ini penulisnya, maksudnya penulisnya siapa,
ada perdebatan ya, kita mengambil posisi klasik saja gitu, yaitu Olivianus dan Ursinus ya, itu dua-dua ada belong to the faculty teologi di Heidelberg, tapi kita percaya juga anggota fakultas teologi yang lain juga terlibat, jadi bukan exclusively dua orang ini, meskipun yang utama adalah dua orang ini ya. Olivianus arguably dia lebih membereskan urusan redaksi daripada secara retorik, secara pengalimatan dan sebagainya. Ursinus kemungkinan besar adalah yang terutama bertanggung jawab terhadap isinya ya, secara teologi gitu. Nah, sekarang kita balik lagi ke kata truth atau penghiburan itu tadi ya. Kalau saudara di dalam keadaan susah, saudara mendapati dalam kehidupan ini ada pergumulan dan saya membutuhkan penghiburan, dan baru kita bisa bicara tentang penghiburan. Tapi kalau orang di dalam kehidupannya rasa dia di atas, ya, dia selalu sukses, dia nggak ada persoalan, dan dia nggak belongs to miserable person, gitu ya, ngawur bilang saya miserable, dia tersinggung dan sebagainya, maka seluruh Heidelberg Katekismus ini tertutup. Sudah tertutup. Gitu. Sudah dari pertanyaan pertama, sudah nggak memungkinkan lagi orang untuk belajar. Nah, kalau kita melihat dari strukturnya, saya sedikit mengantisipasi dari pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua itu kan membicarakan tentang pembagiannya ya. Dan di situ kan ada tiga pokok yang dibahas di situ ya. Yang pertama tentang alien dimension atau ya tentang misery ya, human misery itu ya, itu bagian pertamanya. Bagian keduanya bicara deliverance, pembebasan, penebusan, pelepasan yang dari Tuhan. Bagian ketiga nah itu bicara tentang gratitude. Ini pertanyaan kedua ya, saya antisipasi sekaligus gitu. Tentang thankfulness, nanti saya balik lagi kepada pertanyaan kedua ini, tapi sebelumnya ini saya, bagian pertama gitu ya, bagian besar yang pertama itu kan bicara tentang penderitaan manusia, tentang kepapaan manusia, tentang misery daripada manusia, mankind gitu. Dari sini kita bisa mengerti kenapa Heidelberg itu memulai dengan pertanyaan apakah satu-satunya penghiburan saudara, karena hidup manusia itu sebetulnya again miserable. Bagi Heidelberg Katekismus ini dipakai untuk menjadi satu pembahasan bagian pertama yang besar itu ya, sebelum masuk kepada the story of deliverance. Itu bagian pertama yang membicarakan the human misery. Jadi karena bicara human misery, maka ini pertanyaan pertamanya tanya apakah satu-satunya penghiburan saudara. Jadi nggak jam langsung kepada sukacita ya. Menarik kalau sudah membaca di dalam misalnya perjanjian lama ya, Yesaya dan sebagainya, itu orang susah dihibur ya. Digantikan apa itu, menggantikan abu dengan kain pesta, baru setelah itu masuk kepada sukacita. Tapi dunia kita tuh nggak sabar ya, kepingin shortcut cepet-cepet instan langsung bahagia tertawa-tertawa dan sebagainya begitu ya. Tapi nggak mau menyadari terlebih dahulu apa kesulitannya, kesedihannya, nggak mau jujur gitu, nggak mau jujur dengan feeling of pain itu ya, ada di dalam kehidupan manusia, nggak mau jujur dengan itu gitu, sehingga akibatnya apa ya, akhirnya manusia itu mencari bukan mendapatkan kesenangan yang sejati, nggak mendapatkan kebahagiaan yang sejati, akhirnya larinya ke dunia entertainment itu instead of mendapatkan apa itu namanya comfort atau consolation dari Tuhan. By the way, dalam bahasa Indonesia menarik itu ya, itu kata penghiburan itu ya, penghiburan ya, penghiburan bisa double meaning ya. Tapi dalam bahasa Inggris itu kan entertainment sama consolation atau comfort itu dua hal yang sama sekali berbeda ya, so ya. Dan dua-duanya kalau disemangin dalam bahasa Indonesia itu penghiburan. Sudah mengertikannya maksudnya. Kalau kita bilang ini saya mau pergi ke kebaktian penghiburan, itu definitely terjemahannya bukan entertainment service pasti ya. Entertainment service itu kacau sekali terjemahan itu. Ya kita bilang bereavement service, ini apa, untuk ada comfort dan consolation untuk apa itu, keluarga yang ditinggalkan dan sebagainya. Tapi di dalam bahasa Indonesia penghiburan kan rada ambigu ya. Ini penghiburan yang mana gitu? Ini penghiburan pergi ke tempat-tempat yang menjanjikan penghiburan secara dunia atau penghiburan dalam pengertian comfort atau consolation? Yang dibicarakan di sini tentu saja adalah comfort maksudnya. Dan sekali lagi cuy, comfort itu mengasumsikan keadaan manusia yang susah gitu. Kalau kita jujur dengan kehidupan ini, kita itu tahu kalau sebetulnya bahwa kita ini orang yang susah dan kasihan gitu. Cuma manusia itu banyak gengsinya, dia nggak mau bilang bahwa dia susah. Dia menutupi itu, dia melarikan diri kepada dunia entertainment gitu. Dia suppress pain itu ya. Dia nggak mau memberi dirinya dihibur. Oh, dia ketawa-ketawa, dia minum minuman keras dan sebagainya untuk melupakan ini ya, melupakan apa itu,
kesulitan hidupnya dan sebagainya. Terus tertawa, berhenti jadi nangis lagi, tertawa lagi. Kayak orang sinting ya. Atau memang benar-benar sinting dalam keadaan seperti itu. Saya pernah kutip di salah satu khotbah Yesus ya, itu ada iklan apa ya, iklan pub atau iklan minuman, atau minuman yang alkoholnya tinggi sekali. Terus dibilang, memang minuman ini ya, minum-minuman ini is not the answer. Gitu. Bijaksana juga ya, saya ngomong seperti ini. Minum-minuman ini ya, minum-minuman yang seperti ini bikin mabuk-mabuk, itu is not the answer. Ini memang bukan the answer. Lumayan tuh ngomong kalimat seperti ini. Tapi terus kemudian diteruskan, but it will at least help you to forget the question. Tapi ya itu akan ya bikin kamu paling enggak untuk sementara waktu lupa pertanyaan hidupmu itu apa. Ketawa-ketawa melupakan diri dan sebagainya. Terus mulai efeknya hilang, datang lagi pergumulan. Satu persatu balik dan sebagainya. Ya saya yang paling khawatir kalau di gereja pun orang itu lebih mirip kayak begini. Seperti kayak minum-minuman keras. Makanya sampai Karl Marx bilang, agama itu opium gitu. Agama itu seperti candu, bikin orang addicted. Wah ini bahaya sekali ya. Kalimat itu gak enak didengar gitu. Tapi yang pertama, mengatakan kalimat ini seperti saudara tahu kan, bukan Karl Marx ya. Dia cuma pinjam dari perkataan seorang Kristen. Nah, dia mengatakan kalimat tersebut untuk melakukan autokritik ya, maksudnya itu. Autokritik di dalam kekristenan. Karl Marx sih gak peduli dengan autokritik. Anyway, dia gak mencintai gereja. Tapi kalimat aslinya itu adalah satu kalimat tuh introspeksi ya. Agama itu indeed bisa jadi opium gitu. Waktu kita apa? Waktu kita gak jujur dengan pergumulan kita, waktu kita gak jujur dengan sakitnya kita, ya dengan our miserable state, itu kita gak jujur. Akhirnya kita gak bisa memberi diri kita dihibur juga gitu. Kita jadi melarikan diri kepada apa ya, drugs, or even spiritual drugs ya, pergi ke gereja, semacam kayak spiritual drugs gitu. Lalu, dan kemudian saudara keluar dari sana, pergumulan saudara juga kayaknya tetap gak ada jawaban, dan saudara tetap hidup di dalam dualisme, dan seterusnya, akhirnya gak benar-benar ada penghiburan, karena kita gak jujur dengan kesulitan kehidupan kita. Hati-hati ya, saudara, dengan teologi yang gak jujur, by the way. Teologi yang membawa saudara itu untuk escaping from reality, dan sebagainya. Itu ciri-ciri ini, agama yang sifatnya opium seperti itu. Tapi kita percaya kekristenan yang asli itu bukan itu, saudara, bukan opium. Saya balik lagi ya kepada kata penghiburan ini. Tadi kita mengatakan berulang-ulang bahwa penghiburan itu assume adanya kesakitan di dalam hidup ini ya, adanya misery, adanya penderitaan, adanya pergumulan, ya, kegagalan dan sebagainya. Sehingga kita itu perlu dihibur. Tapi orang yang cepat-cepat mau tertawa, cepat-cepat mau kepada happiness dan sebagainya, ya celakalah kehidupan mereka. Lukas jelas sekali ya bilang kalimat ini ya. Di Matius nggak ada, ini adanya di Lukas. Lukas sih apa sabda bahagianya lebih pendek ya, nggak sepanjang daripada Matius. Tapi Lukas kelebihannya dia ada apa ini ya, kalimat-kalimat celaka itu ya, woe to you ya, kamu itu celaka, celakalah kamu dan sebagainya. Salah satu celaka yang ditulis di dalam Lukas di situ adalah apa soalnya? Yaitu celakalah kamu yang tertawa, celakalah kamu yang tertawa, kamu akan menangis. Orang yang tertawa itu celaka, saya. Bukan semua, of course perlu ada diferensiasi ya, bukan semua orang tertawa celaka gitu, tapi orang tertawa yang seperti apa? Nah ini, kalau kita membaca dari perspektif Heidelberg Katekismus itu cocok sekali ya kalimat itu. Maksudnya, atau lebih tepat kita mengerti Heidelberg Katekismus dari perspektif Injil Lukas. Ini sebetulnya sangat-sangat dekat pengertiannya, yaitu orang yang gak mau menyatakan dirinya, gak mau mengakui, bahwa dia itu sedih, bahwa dia itu sebetulnya dalam keadaan yang painful dan dia menangis, dia mau menutupi itu, dia suppress dan dia tertawa-tertawa-tertawa gitu. Tertawa-tertawa di dalam kesenangan dunia ini. Ya sudahlah, berarti penghiburan enggak bisa masuk lagi untuk orang seperti itu. Dia sukanya adalah orang yang pokoknya saya enggak boleh kelihatan sedih gitu ya, saya harus kelihatan tertawa-tertawa-tertawa. Lalu Lukas bilang, celakalah kamu yang tertawa-tertawa, kamu yang tertawa karena apa? Karena tertawamu akan berubah menjadi tangisan. Orang yang tertawa itu seperti kayak di atas itu cuma ada satu gerakan, yaitu gerakan anti klimaks, setelah itu akan suffer dia. Tetapi berbahagialah saya kalau kita ini jujur bahwa kita ini orang-orang yang hopeless, helpless, orang yang miskin di hadapan Tuhan ya. Orang-orang seperti itu ya, orang yang berduka cita, dia yang akan menerima penghiburan ya. Maka di sini sudah membaca apakah satu-satunya penghiburan saudara.
baik pada masa hidup maupun pada waktu mati. Saudara perhatikan di sini ya, ini ekstensinya itu bukan cuma penghiburan di masa yang akan datang. Hati-hati dengan kekristenan yang cuma bisa menghibur untuk masa yang akan datang. Maksudnya, ya lu di sini susah, miskin, gak apa-apa. Nanti suatu saat, nanti. Nanti eschatologically speaking gitu ya, nanti kita ada benernya sih jangan ngomong kalimat seperti ini. Tapi seperti kayak kekristenan gak sanggup menghibur di dalam situasi di sini dan sekarang. Nah, kerasa poin ini ya. Semuanya di riset eskatologi. Ini eskatologi yang rada ngawang-ngawang akhirnya begitu ya. Karena gak bisa dihayati di sini dan sekarang. By the way, kalau kita bicara eskatologi Kristen yang sehat, itu eskatologi yang sound, yang sehat. Itu harusnya memiliki dampak tuh di sini dan sekarang. Tapi kalau kita cuma mengatakan ya selama di sini kita misery terus gitu ya. Gak ada penghiburan sih di dalam dunia ini. Yang ada cuma di dalam kehidupan dunia yang akan datang gitu. Dunia yang akan datang. Nah, ini kan balik lagi. Escapism namanya sih ya. Kita escapist Christianity. Which is not Christianity sebenarnya gitu. Tetapi saudara perhatikan kalimat ini ya. Kalimat ini sederhana saja. Pada masa hidup maupun mati. Berarti di sini dan yang akan datang. Dua-duanya. Tuhan itu sanggup menghibur kita. Kalau kita jujur dan kalau kita memberi diri kita itu dihibur oleh Tuhan. Dan perhatikan juga kata di dalam pertanyaan ini. Satu-satunya ya. Satu-satunya. Ya, kalau kita bandingkan dengan ini ya. Apa Westminster. Catechism ada kemiripannya. What is the chief end? Gitu. Chief end. Ini tujuan akhir yang paling-paling utam, paling puncak. Chief end. Satu saja gitu ya. Nah di sini juga sama saya. Heidelberg juga membicarakan satu-satunya. Your only comfort. Gitu. Ini bicara tentang fokus ya. Fokus dan juga kesederhanaan dalam kekristenan. Dunia ini menyediakan many entertainment. Saya. Gak bisa cuma satu entertainment. Gak mungkin kan ya. Apapun itu, you name it lah, apa satu nama game tertentu gitu misalnya, atau Disneyland atau apalah, atau culinary experience itu, gak mungkin gitu. Dunia gak bisa menyediakan satu-satunya entertainment, gak mungkin gitu. Dunia akan pergi dari satu entertainment kepada entertainment yang lain, kalau bosen masih ada entertainment yang lain, jadi semuanya gak bisa beresin kehidupan manusia sebetulnya. Tetapi di sini ya, Heidelberg Catechismus itu dengan confident, karena ini confident yang dibangun di dalam kuasa kitab suci, mengatakan apakah satu-satunya penghiburan saudara. Saudara cuma perlu satu saja dalam penghiburan. Satu. Kita nggak perlu sampai 7.343 comforts or consolations. Itu misalnya. Tapi satu saja. Your only comfort. Apa itu saya? Atau siapa? Ya. Atau bagaimana? Nah ini dimana dijawab. Bahwa aku dengan tubuh dan jiwaku. Baik pada masa hidup maupun pada waktu mati. Bukan milikku. Melainkan milik Yesus Kristus. Nah ini tadi kita mengatakan whereas bicara tentang comfort, bicara tentang consolation itu dekat ya dengan Luther, tradisi Lutheran spirituality dan sebagainya. Di sini waktu kita bicara milik ya kepemilikan, nah ini dearly emphasized by Calvin ya. Calvin ada tradisi jurisprudence, law dan sebagainya. Dia sangat-sangat menekankan konsep kepemilikan. Of course ini bukan original Calvin, ini Paulus lah sebetulnya. Kalau sudah baca itu kan dari Roma ya. Kita itu bukan milik kita sendiri, melainkan kita hidup maupun mati, kita ini milik Tuhan. Itu kan Roma ya, perkataannya Paulus. Ya. Calvin hanya meminjam kitab suci sebetulnya. Tapi ini konsep yang powerful sih. Sudah perhatikan ya, dimiliki Tuhan itu adalah penghiburan satu-satunya. Orang gak otomatis sebetulnya bisa berpikir seperti ini ya. Orang berpikir, masa sih? Bukannya kalau saya bisa memiliki kehidupan saya sendiri itu, saya lebih bebas. Lebih bebas kan berarti lebih bahagia. Independensi, sovereignty, kedaulatan, ya, ketidakbergantungan, bukankah itu kebebasan yang sejati? Gitu ya, kita ngomong kalimat, oh bukan, cuy. Kalau menurut Heidelberg Catechismus itu kecelakaan. Sekali lagi ya, memiliki kehidupan sendiri itu kecelakaan besar. Penghiburan yang satu-satunya yaitu waktu kita dimiliki. Dimiliki oleh siapa? Dimiliki oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang setia. Ini satu penghiburan. Kita bahkan orang percaya ya, orang Kristen juga masih perlu bertumbuh saya, dalam kebenaran ini. Bahwa kehidupan yang dimiliki oleh Tuhan, yang diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Itu betul-betul adalah kehidupan yang lebih ada kebahagiaannya, lebih diberkati, lebih ada penghiburan, dan seterusnya. Tetapi saya, kalau kita di dalam kehidupan ini, kita sulit ya untuk menyerahkan hidup kita sepenuhnya. Kita seperti kayak mau ada certain apa ya, mengatur kehidupan kita sendiri dan sebagainya. Itu ya kita gak mengerti berarti perkataan ini. Ini satu perkataan yang sulit untuk dimengerti.
saya pernah cerita di salah satu khotbah saya ya, itu apa, ada orang setelah Spurgeon kan sangat powerful ya, saya khotbahnya kita tahu Charles Spurgeon. Terus tadi dia khotbah dihampiri satu orang ya dari audience ya, dia bilang, Charles Spurgeon, wah, yang kamu khotbahkan itu sangat menarik loh. Saya itu kepingin sebetulnya gitu ya jadi Kristen, ya, percaya kepada apa yang kamu khotbahkan karena menurut saya sangat masuk akal dan sangat menyentuh dan ini mungkin kebenaran. Tapi bagaimana ya? Saya masih mau mencicipi a little bit kebahagiaan di dalam dunia ini. Saya masih mau mencicipi sedikit lagi kebahagiaan di dalam dunia ini. Ya, setelah itu mungkin ya, mungkin setelah berapa lama saya akan jadi Kristen. Terus Spurgeon jawab, a little bit kebahagiaan di dalam dunia ini, cuma a little bit. Kamu kok ambisinya rendah sekali gitu ya, cuma mau a little bit. Kalau saya sih nggak mau a little bit, saya maunya sepenuh-penuhnya. Saya mau mengalami kebahagiaan yang paling dalam, paling penuh, dan bukan a little bit gitu. Di dalam dunia ini juga. Dan itu cuma ada di dalam Kristus. Itu cuma ada di dalam kehidupan yang diserahkan sepenuhnya di dalam tangan Kristus. Itu bagaimana Spurgeon menanggapi orang yang kepingin menikmati kehidupan, kebahagiaan, a little bit katanya, a little bit. Orang kalau nggak mengerti kekristenan sih, seperti kayak kekristenan itu agama yang suram sekali gitu ya, dengan jargon-jargon pikul salib, penderitaan dan sebagainya. Ada orang memberikan kritik gitu ya, seperti kayak ini apa, teologi reform itu, saya pikir kita waktu ada kritik seperti itu, kita better merenung daripada belum selesai dengar kritiknya, sudah langsung dijawab duluan gitu ya. Dia dibilang kalimat seperti ini, teologi reform seperti kayak glorifying suffering. Glorifying suffering. Betul gak sih soal kalimat ini? Coba saudara cek, benar gak ya? Saudara, dan saya itu glorifying suffering. Kalau kita glorifying suffering, kita bermasalah pasti soal teologi. Kalau kita seperti kayak passionate sekali waktu kita bicara tentang suffering, dan saya pikir kita bermasalah. Kita mungkin ada penyakit jiwa yang namanya, apa ini maksudnya? Masokis ya. Karena seperti kayak mencintai penderitaan, itu sakit jiwa soal namanya. Coba perhatiin Yesus waktu dia bicara gitu ya. Bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Ya. Senternya itu ada pada melakukan kehendak Bapa, bukan pada penderitaannya. Ada satu penulis, menulis sangat berani ya, dia mengatakan, tapi saya setuju dengan kalimatnya. Gitu. Kalau kita renungkan secara tenang, yang dia bilang betul. Dia bilang kalimat seperti ini, saya fokus di dalam kehidupan Yesus itu bukan salib. Gitu. Bukan salib. Saudara mungkin, kalau bukan salib apa dong berarti? Bukannya dia fokusnya salib. Sebentar, tunggu dulu ya. Dia bilang, sebetulnya fokusnya itu bukan salib. Tapi fokusnya itu adalah bagaimana melakukan kehendak Bapa. Benar ya, saya. Bukan salibnya ansi gitu. Karena kok salib, yang disalib bukan cuma Yesus. Kenapa? Ya, yang disalib banyak sekali kok, saya gitu. Bukan cuma Yesus gitu. Nggak ada yang unik di dalam hal ini, di dalam salib itu gitu. Yang unik di dalam salib Kristus itu karena dia disalib karena melakukan kehendak Bapa. Jadi senternya itu adalah melakukan kehendak Bapa. Maksudnya saya, kalau kita harus menderita ya karena melakukan kehendak Tuhan, so biar itu terjadi. Tapi kita kalau cuma menderita terus kita jadi sombong, ini lah kehidupan saya lebih menderita daripada kamu gitu. Tapi kita juga nggak melakukan kehendak Tuhan. Ini ada poinnya saya, untuk apa menderita kayak begitu? Menderita kayak begitu nggak ada poinnya sama sekali. Saya pernah melihat satu ini ya, bang. Saya nggak tahu ya, mesti cek lagi, mungkin benar, mungkin enggak, tapi anyway, di dalam penggambaran sinematografi daripada itu ya, film tentang Hitler, ya, The Rise of Evil, itu digambarkan di mana pada masa mudanya Hitler itu, dia itu sangat terganggu dengan kesuksesan daripada orang-orang Yahudi. Jadi dia sendiri susah, gitu ya, daftar jadi artis, nggak berhasil, terus kemudian di situ dia masih seperti kayak hopeless people, susah gitu ya, terus dilihat orang-orang Yahudi yang jalan kayaknya semuanya kaya, menimbulkan kepahitan, kebencian. Kalau saudara bicara suffering, itu Hitler adalah orang yang very much suffer masa mudanya dan jadi orang kayak begitu. Saudara tertarik dengan model suffering kayak begitu? Saya balik lagi dengan kalimat tadi, bukan glorifying suffering, saya bukan gitu. Suffering itu bisa jadi berhala loh kalau kita nggak hati-hati. Kita dipanggil untuk glorifying Christ gitu ya. Di dalam hal ini kita ingin untuk melakukan kehendak Bapa seperti Kristus itu melakukan kehendak Bapa. Dan kalau itu mencakup penderitaan, ya biarlah penderitaan itu juga terjadi dalam kehidupan kita. Nah, begini ya, saya tadi keluar dari bagian ini
maksudnya bicara tentang ini ya, tentang tentang suffering dan sebagainya, tentang glorifying suffering dan sebagainya. Kita, saya mau mengatakan bahwa teologi reform itu bukan glorifying suffering, jadi bukan. Tetapi di sini kita justru melihat bahwa waktu kehidupan kita itu dimiliki sepenuhnya oleh Yesus Kristus, itu adalah kebahagiaan yang sejati. Justru mau membebaskan kita daripada misery itu. Gitu. Sekali lagi ya, bukan glorifying misery and suffering, justru bagaimana keluar daripada misery. Gitu. Penderitaan yang gak perlu, yaitu apa? Waktu kehidupan kita itu dimiliki sepenuhnya oleh Yesus Kristus. Saya menantang saudara ya, kalau saudara masih pikir-pikir ya, hidup ini mau menyerahkan sepenuhnya atau tidak dan sebagainya. Gak ada orang yang menyerahkan sepenuhnya di dalam tangan Tuhan, terus lebih rugi itu gak ada. Saya. Gak ada dasar Alkitab. Yang ada adalah kita cenderung lebih kalkulatif, hitung-hitungan, kita takut, kita khawatir, kita terlalu memperjuangkan eksistensi kita sendiri. Akhirnya kita gak bisa dipakai Tuhan secara ini ya, secara efektif gitu, karena kita sendiri yang membatasi. Sekali lagi saya, menurut Heidelberg Katekismus, penghiburan satu-satunya itu adalah waktu saya memberi diri saya itu dimiliki, ya, dimiliki oleh Kristus. Karena saya dimiliki oleh Kristus, ya, maka apa saya, saudara perhatikan dengan darahnya yang tak ternilai harganya. Dia telah melunasi seluruh hutang dosaku, melepaskan aku dari segala kuasa iblis, ya. Soteriologi ya, saya, doktrin keselamatan, terutama ya adalah apa saya, keselamatan kita. Ini dulu saya bicara tentang keselamatan. Kita belum bicara tentang apa ya kesehatan, pemeliharaan, krisis ekonomi dan sebagainya, COVID lah dan sebagainya. Tapi yang utama itu adalah keselamatan, saya, the deliverance ini. Kita ini dimiliki Kristus, maka Kristus itu sanggup menyelamatkan kita. Dia menyelamatkan kita dengan darah yang tak ternilai harganya. Kita diampuni, ya. Kita diterima, kita menjadi miliknya. Tapi terus kemudian di sini kita melihat another Lutheran flavor ya, ini menurut para scholar, ini again pengaruh daripada Lutheran teologi, melepaskan aku dari segala kuasa iblis. Again referring to ini ya, pengalamannya Luther dengan teologi of Anfechtung, ya, apa itu penggocohan, temptation dan sebagainya, itu kan very much ini ya, ada di dalam apa ini, di dalam pergumulannya orang-orang Lutheran gitu. Luther definitely kalau saudara baca di dalam Alkitab dia jauh lebih banyak bicara tentang iblis ya daripada Calvin dalam hal ini. Wah, jauh lebih banyak nggak tahu lah. Yang pasti lebih banyak gitu ya. Apakah jauh lebih banyak dan itu further study. Gitu. Tapi saudara punya di dalam kehidupan di sini yang bertempur ya peperangan rohani melawan kuasa iblis ya. Ini akomodasi daripada concern Lutheran theology dan sebetulnya gitu ya. Sesuatu yang mungkin nggak terlalu ditekankan oleh Calvin. Calvin lebih melihat ini spiritual world dalam pengertian kesulitan hidup di dalam dunia seperti di dalam exile dan seterusnya gitu. Tapi terutama di sini melepaskan dari kuasa iblis ya itu again adalah pengaruh daripada Lutheran spirituality. Sekali lagi sudah melihat di sini bagaimana ada rajutan ya yang beautiful secara ekumenical itu berusaha untuk accommodate concern daripada Lutheran Melanchthonian of Filipian sebenarnya istilah lebih tepat ya. Filipian Lutheran dan juga Calvinian. Nah, baru setelah itu dia bicara, dia juga memelihara aku sehingga tidak sehelai rambut pun jatuh dari kepalaku di luar kehendak Bapa yang ada di sorga. Bahkan segala sesuatu harus berguna untuk keselamatanku. Ya. Ada orang bilang ya, kalau ini untuk pergumulan orang yang bergumul dengan rambut rontok, maka Heidelberg Katekismus adalah katekismus reform terbaik untuk itu gitu ya, karena ngomongin tentang rambut di sini sudah di pertanyaan pertama lagi. Sudah tahu ayat ini kan anu ya, ayat ini kan apa mengacu kepada Matius itu. Matius satu pun itu enggak akan jatuh rambut itu kalau tidak dikehendaki oleh Bapa, kalau enggak dikehendaki oleh Allah gitu ya. Jadi kita bicara di sini apa sih? Kita bicara providensia ya. Kita bicara penetapan Allah gitu. Kita bicara di sini kedaulatan Allah. Tapi sudah perhatikan ya, ini penting sekali, sangat penting. Waktu kita bicara degree of God, waktu kita bicara penetapan Allah ya, bahkan sampai hal yang paling detail seperti ini pun ya. Saudara jangan melupakan ya, spiritnya itu bicara tentang pemeliharaan. Mesti dimengerti dari perspektif providensia ilahi. Kalau saudara lepas ya, ini prinsip providensia lepas, saudara bicarakan degree of God.
Terus kemudian Allah menetapkan segala sesuatu, ya. Maaf ya, saya pakai contoh ini. Ini contoh yang sangat gampang ya. Saya menggerakkan ini sisir begini pun gini maju 2 cm, 3 cm. Ini juga di dalam penetapan Allah. Ini enggak ada poinnya saya ngomong kayak gini. Kita almost like blaspheming loh bicara kalimat seperti ini gitu. Saudara main-main dengan konsep penetapan Tuhan. Kenapa? Karena ini seperti kayak ngeledek gitu ya. Seperti kayak ngeledek. Jadi saya kalau gerak tangan ini juga di dalam penetapan Allah. Ada orang reform berdiskusi kayak begini nih ya. Saya heran loh betul-betul. Seperti nggak mengerti teologi reform dan nggak mengerti Alkitab gitu. Untuk apa ya berbicara kalimat seperti itu gitu. Sampai ada bilang, saya pakai kaos kaki warna hitam pun itu juga di dalam penetapan. Itu urusannya apa sih dengan providensia gitu. Saya bukan mengatakan terus jadi bagaimana. Apakah saya jadi nggak percaya bahwa itu di dalam penetapan. Bukan itu saya maksudnya. Again, don't get me wrong ya. Tapi kalau saya membaca di dalam Matius ya, dan ini ditekankan juga di dalam Katekismus Heidelberg, pembicaraan tentang penetapan ilahi, ya, everything sampai hal yang paling detail sekalipun, itu spiritnya itu mau apa sih? Ya? Supaya kita bisa memahami bahwa hidup kita itu sepenuhnya milik Tuhan, dan Tuhan itu begitu begitu care ya, kepeduliannya itu. Sampai kepada hal-hal yang menurut kita sudah terlalu kecil untuk diperhatikan, tapi Tuhan masih memperhatikan itu. Sekali lagi ya, untuk kita urusan itu sudah terlalu kecil, itu enggak usah itu. Rambut itu jatuh satu apa artinya sih saya? Saya pernah ini saya baca di dalam satu apa tulisan ya katanya rambut manusia itu normal kira-kira 400 ribu katanya ya saya nggak pernah ngitung sendiri sudah itu nggak tahu berapa lama itu ya percaya sajalah 400 ribuan gitu ya 400 ribu kalau rambut kita rontok 100 ribu nah itu meter lah langsung hilang seperempat gitu ya langsung kelihatan dong kalau hilangnya seperempat gitu ya 100 ribu hilang. Tapi kalau satu, jangankan satu, 20 pun juga masih nggak kenapa. Itu normal kali ya. Saya nggak tahu sih, saudara mungkin lebih mengerti ya. Coba cek sendiri sih, satu hari itu rambut kita rontok berapa ya, tergantung usia juga pasti ya. Nah mungkin rontok 20 juga nggak kenapa-kenapa kali ya. Itu wajar gitu, waktu kita keramas, suci rambut, dan sebenarnya ada yang rontok. Wajar saja gitu, nggak apa-apa gitu. Saya belum inilah, belum botak gitu misalnya kan ya. Tetapi saya kalau ini 20 ya, ini satu loh saya, cuma satu ya, rontok satu, itu Tuhan harus tahu dan Tuhan harus kontrol. Sekali lagi ya, untuk kita rontok 20 itu gak ada isu lah, rontok 20 silakan saja rontok 20, gak ada masalah. Tapi untuk Tuhan, rontok satu, itu masalah, dia harus menetapkan. Saya. Berarti mau bicara apa? Tuhan itu begitu peduli kehidupan saudara dan saya lebih daripada kita peduli kehidupan kita sendiri. In that spirit saya, kita bicara penetapan. Kita bicara penetapan di dalam spirit providensia ilahi. Hati-hati saya menarik providensia dilepaskan daripada penetapan. Terus kita mulai bicara dengan karuan gitu ya. Dengan penderitaan di dalam penetapan Allah, terus bicara teodisi dan sebagainya. Karena apa saya? Sekali lagi ya, Heidelberg Katekismus kalau kita mempelajari sudah mengingatkan itu saya. Jangan bicara penetapan Tuhan tentang rambut rontok satu pun di luar konsep providensia ilahi. Karena ini yang dibicarakan adalah providensia ilahi. Yaitu bahwa kita ini dimiliki sepenuhnya oleh Kristus ya. Dan saudara perhatikan ya, lebih daripada itu kita mengatakan juga providensia itu sub ya, setelah bicara tentang keselamatan. Sekali lagi saya, senternya itu adalah soteriologi keselamatan. Waktu bicara pemeliharaan rambut yang rontok, nggak rontok itu pun ya, itu bicara tentang yang dipeliharakan Tuhan itu adalah keselamatan. Dan ini saudara jelas sekali ya. Waktu setelah bicara tentang ini ya, dia juga memelihara aku sehingga tidak sehelai rambut pun terjatuh ya, itu jatuh dari kepalaku di luar kehendak Bapa, di luar sovereign will of the Father ya. Dan kemudian saudara perhatikan, bahkan segala sesuatu harus berguna untuk keselamatanku. Saudara perhatikan, yang dipastikan oleh Tuhan itu adalah apa saudara? Keselamatan saudara dan saya, bahwa kita itu sungguh-sungguh dibebaskan dan bahwa kita itu nggak mungkin bisa binasa karena Tuhan yang memegang kita itu tangannya begitu kuat, nggak ada seorang pun yang bisa menarik kita daripada tangan Bapa. Maka saudara melihat di sini ya pemeliharaan. Ya. Kalau saudara cuma melihat pemeliharaan tentang rambut rontok, saudara bisa kecewa. Mana katanya Heidelberg Katekismus ini apa Katekismus terbaik itu rambut rontok? Saya rontok juga dan saya reform. Saya penganut Heidelberg, rontok juga tetap gitu ya. Ini enggak dia coba makin lama makin MM makin tinggi gitu misalnya ya. Dan sebagainya sudah menjadi kecewa. Tunggu. Saudara melihat di dalam bagian ini ya, waktu bicara tentang pemeliharaan tentang rambut dan sebagainya, itu intinya adalah Tuhan itu memastikan keselamatan kita. Itu enggak mungkin lepas gitu dalam hal ini. Mungkin enggak orang itu rambutnya rontok? Ya mungkin saja gitu. Tapi kalaupun itu terjadi,
bukan di luar sovereign will of God. Mungkin nggak orang Kristen menderita, mungkin nggak orang Kristen nggak sembuh daripada COVID, mungkin nggak orang Kristen dianiaya, mungkin saja. Tapi despite itu semua, kita nggak mungkin kehilangan keselamatan kita, karena keselamatan kita itu ada di dalam tangan Tuhan, ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Ini betul-betul penghiburan yang terbesar, saya. Penghiburan yang sangat besar dalam hal ini. Satu-satunya penghiburan. Mengapa, saya? Karena kalau keselamatan diserahkan di dalam tangan saudara sendiri, saudara tahu ya betapa naik turunnya kehidupan kita. Betapa iman kita itu kadang kuat, kadang lemah, kadang ragu-ragu, kadang kita seperti orang ateis yang gak percaya Tuhan. Kadang kita lebih mencintai yang lain daripada Tuhan. Kalau itu diletakkan di dalam tangan saudara, ya alangkah gak secure-nya saya, keselamatan kita. Maka waktu di sini saya di dalam teologi reform itu menekankan ya, kita milik Tuhan, keselamatan terpelihara di dalam tangan Tuhan. Bukan untuk menghidupi satu kehidupan yang apa yang disebut oleh Council of Trent, Concili Trentum, itu vain confidence. Bukan vain confidence, saya bukan gitu, salah mengerti ya. Council of Trent salah mengerti iman reformatoris. Gitu. Ini bukan bicara vain confidence. Vain confidence dalam pengertian seperti kayak, oh saya tetap yakin saya diselamatkan, keselamatan saya nggak mungkin hilang kan. Mau saya di dalam dosa lah, mau saya apa, mau saya tetap nggak percaya kepada Tuhan, tetap Tuhan akan memeliharakan keselamatan. Nggak ada saya ajaran seperti itu di dalam iman reformatoris, nggak ada. Salah mengerti itu. Salah mengerti iman reformatoris ya, tapi sudah memberikan judgment. Ya itu judgment yang diberikan. Ya kalau kita baca, ya kita baca ya ini bukan untuk kita, kita nggak begini kok. Itu gambaran nggak tahu. Ya itu gambaran kita bisa setuju. Tapi nggak tahu ini diperuntukkan bagi siapa. Siapa yang digebuk kita nggak tahu. Karena baik Luther maupun Calvin nggak mengajarkan seperti itu. Jadi sekali lagi saya, waktu saudara membaca di dalam bagian ini ya, sudah mendapati bahwa pemeliharaan Tuhan, penetapan Tuhan dalam konteks pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan itu dalam konteks keselamatan kita. Bahwa segala sesuatu itu berguna untuk keselamatan. Karena itu juga oleh rohnya yang kudus, dia memberiku kepastian mengenai hidup yang kekal. Dan menjadikan aku sungguh-sungguh rela dan siap untuk selanjutnya mengabdi kepada-Nya. Waktu cepat sekali ya sudah berjalan, tadi saya pikir ini ya di dalam apa ini, saya masih bergumul ini satu pertemuan 45 menit atau 60 menit gitu. Sebetulnya kalau dari saya lebih prefer 45 menit. Terus setelah itu kita bisa akhiri ya. Cuma ini baru, ya cuma satu pertanyaan sudah 45 menit. Gak tahu kalau begini terus jadi lama mungkin ya. Again, untuk saudara yang baru join, saya merencanakan pertemuan ini 52 kali mengikuti ini ya, outline 52 Lord's Day. Dari satu Lord Day itu kira-kira 2-3 pertanyaan. Ini pertemuan pertama sebenarnya 2 pertanyaan. Saya baru di pertanyaan pertama. Kalau sudah ada pertanyaan, ya pertanyaan tentang section ini, maksudnya question 1 dan 2, boleh dikirimkan. Dikirimkan kemana ya? Ini pengurus nanti minta tolong apa itu? Ada apa ya, WhatsApp atau apa gitu, minta tolong dari pengurus. Nanti aja di akhir daripada pertemuan ya. Nanti sudah bisa kirim ke sana, atau bagaimana Pak? Most like you atau apa gitu ya, nanti tolong diputuskan. Dan nanti saya akan jawab di dalam pertemuan yang kedua. Pertemuan kedua itu adalah besok. Saya. Besok kita ketemu lagi jam 8 pagi seperti sekarang ya, waktu Jakarta ya. Nanti saya akan mulai dengan menjawab pertanyaan lalu kita masuk second Lord's Day. Tapi sekali lagi saya, ini belum selesai ya. Pertanyaan satu di situ dikatakan pada akhirnya ya, setelah kita percaya kita dimiliki oleh Tuhan. Saudara perhatikan bahwa kita ini bukan mentalitas budak. Maka di sini dikatakan rohnya yang kudus, gitu ya. Selain dia memberi kepastian hidup yang kekal, jaminan keselamatan, dia juga menjadikan aku sungguh-sungguh rela dan siap. Sungguh-sungguh rela dan siap. Ini penting ya, sesuai kalimat ini. Selain kehidupan kekal, Roh Kudus itu berhasil ya, persuade kita, membawa kita ya ini internal, secara internally. Membawa kita waktu kita mengikut Tuhan, waktu kita memberi diri kita dimiliki oleh Tuhan, itu kita betul-betul, kalau dalam bahasa Jerman di sini ya, von Herzen willig und bereit, itu dari dalam hati kita itu menginginkan itu ya, dan kita juga siap. Maksudnya apa sih? Maksudnya spiritualitas kekristenan itu bukan spiritualitas Buddha gitu. Saudara bukan dimiliki secara paksa oleh Kristus gitu. Terus saudara sendiri ngomel-ngomel gitu ya, prontak, saya sebetulnya gak mau kenal Kristus, saya sebetulnya mau hidup sendiri, tapi apa daya Kristus terlalu kuat dan menguasai saya gitu. Tapi sendiri gak pernah ada kerinduan untuk mengasihi Tuhan dan mengikut Tuhan. Kalau kita bertumbuh sih, kita bertumbuh dalam kehidupan kita akan menjadi orang yang semakin lama itu semakin rela. Semakin lama itu semakin siap ya, siap untuk dimiliki oleh Tuhan. Siap juga untuk dimiliki oleh sesama.
dinikmati oleh Tuhan dan dinikmati oleh sesama. Kita bukan jadi orang-orang yang terus kategori menjalankan segala sesuatu itu secara dutifully, ya, keterpaksaan, ini kewajiban. Tapi seperti dikatakan oleh Heidelberg Catechismus von Herzenswillig und bereit, dari dalam hati kita ini kita betul-betul voluntary, ya. Kita ini memang rela gitu. Dan kita juga siap untuk dipakai oleh Tuhan. Nah, ini pertanyaan pertama. Mungkin saya lanjutkan sedikit lagi dengan pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua ini sebetulnya ini ya, summary daripada seluruh daripada Heidelberg Catechismus, ya, waktu dikatakan di sini ada tiga hal pokok. Tadi saya sudah singgung ya, tiga hal pokok. Pertama itu bagaimana kita mengenal bahwa kita adalah orang yang berdosa. Berapa besar dosa kita ya, misery kita itu berapa besar. Nah, itu yang pertama. Bahwa kita ini adalah orang-orang yang memiliki dosa yang besar dan sengsara, miserable. Yang kedua, bagaimana aku mendapatkan kelepasan daripada semua dosa dan sengsaraku. Good news itu cuma menjadi good news ya. Itu adalah good news ya. Kalau kita tahu bad newsnya apa. Ya, ada orang bad newsnya itu adalah krisis ekonomi. Ya sudahlah, sudah. Good newsnya berarti apa? Good newsnya berarti kaya raya, sederhana sekali. The bad news itu adalah apa? Bad newsnya adalah belum ada vaksin. Berarti good newsnya apa? Ya, vaksin lah gitu. Vaksin. Vaksin is the savior dalam hal ini. Saudara, bad news apa gitu? Karena bad news kita itu sangat mempengaruhi kita good news apa. Ada orang enggak rasa kehidupannya dipenuhi oleh dosa itu bad news. Enggak, dia enggak rasa bad news ya. Makanya dia sulit sekali untuk appreciate Injil. Setiap kali bicara Injil seperti kayak ngawang-ngawang karena dia enggak rasa kehidupannya dikuasai oleh dosa itu bad news. Saya baru beberapa waktu terakhir ini karena apa ya baca tulisan-tulisan beberapa saja tulisan orang Puritan tentang wabah, tentang plague dan sebagainya ya. Itu ada nuansa ya, saya itu mereka bilang ya, tentang plague dan sebagainya. Lalu keluar kalimat seperti all kinds of ini ya, apa plagues atau suffering, even the greatest suffering ya, itu penderitaan yang terbesar sekalipun tetap enggak comparable dengan menakutkannya dosa. Tetap enggak comparable dengan menakutkannya dosa. Saya berhenti saya baca kalimat itu ya. Saya merenung dulu. Saya bisa enggak ya bilang kalimat ini? Nah, sekarang saya sih ngomong kepada saudara, tapi saya masih belajar. Saya masih jauh saya daripada kematangan rohani yang seperti itu. Kita seringkali pikir yang terbesar penderitaan terbesar di dalam hidup ini adalah being jomblo gitu misalnya ya. Jomblo ini siksaan neraka di dalam kehidupan itu. Gimana enggak bisa dapat pacar kayak gitu ya. Ya. Kita sulit saya kalau bicara kayak begini kita mau appreciate Injil itu akan sulit sekali saya. Injil jadi kayak ya apa ya enggak terlalu menarik. Kenapa saya? Karena kita enggak tahu worst news-nya itu apa, saya. Bad news-nya itu apa sebetulnya. Tapi kalau sudah membaca di sini ya. Ini sederhana saya klasik kan ini soteriologi klasik sebetulnya doktrin keselamatan klasik. Betapa besar dosa dan sengsaraku bagi penulis Heidelberg itu yang paling sengsara gitu ya. Yaitu ini kehidupan yang dipenuhi dengan dosa yang besar ini. Bagaimana kita keluar dari sini, itulah kebahagiaan penghiburan yang satu-satunya. Ya. Yang melampaui semua penghiburan yang lain. Saya bukan bilang kita nggak ada pacar, terus kemudian Tuhan sediakan pacar, itu mah bukan penghiburan. Itu penghiburan, indeed penghiburan. Saudara keluar daripada krisis ekonomi, bisa terus mulai bekerja lagi, ada income yang normal lagi masuk, itu penghiburan. Itu penghiburan betul gitu, tapi penghiburan ini saya tetap nggak bisa banding. Penghiburan yang satu-satunya ini the ultimate comfort, ya. Thy only comfort, your only comfort. Apa saya? Yaitu bahwa kita bisa keluar, ya. Mendapat kelepasan dari semua dosa dan sengsara. Mari kita berdoa kepada Tuhan ya, minta supaya kita punya hati seperti orang-orang Puritan yang melihat bahaya dan jahatnya dosa itu. Mereka lebih takut berdosa dan melukai hati Tuhan daripada mereka mengalami penderitaan yang terbesar sekalipun. Ini loh saya kalimat seperti ini ya. Mari kita pelajari. Nah, kalau kita bisa mengerti dan semakin mengerti dan semakin mengerti, kita bisa mengerti keindahan Injil. Kita bisa mengerti how powerful ya itu apa the gospel itu waktu diberitakan bagi kita. Karena betul-betul memberikan penghiburan yang terdalam. Lalu ketiga ini adalah bagaimana aku harus bersyukur kepada Allah atas kelepasan yang demikian itu. Needless to say ya, supaya kita tahu ini klasik kan, supaya iman Kristen itu apa ya, perbuatan baik, pelayanan kepada sesama, itu semua adalah bagian ketiga ini. Itu bukan berurusan dengan keselamatan kita, karena keselamatan sudah dibereskan oleh Yesus Kristus.
jadi hidup ini betul-betul bisa bebas untuk melayani sesama, mengasihi sesama. Kita bisa bebas ya, nggak ada campuran lagi mempertanyakan keselamatan saya selamat nggak selamat, itu sudah diurus oleh Kristus. Kita ini milik Kristus, Kristus sudah menyediakan itu, sehingga apakah sehingga kita dibebaskan daripada agenda-agenda itu, sehingga kita bisa berkonsentrasi, berfokus untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Itu di dalam konteks ucapan syukur, kita bersyukur kepada Tuhan. Sudah tahu ya orang bersyukur. Orang yang bersyukur dia menerima terlebih dahulu. Setelah itu dia love in return, dia mengasihi kembali. Dia bukan mengasihi dengan satu agenda, dia mengasihi terus kemudian dia dapat apa. Itu bukan kekristenan. Apalagi pasti bukan teologi reform. Teologi reform itu insist ya, menekankan bahwa segala kebaikan yang keluar dari kita itu bukan untuk mendapatkan sesuatu. Tapi sebagai ucapan syukur, sebagai terima kasihnya kita kepada Tuhan. Nah, kita percaya sebenarnya kalau kita bisa menghidupi kehidupan yang seperti ini, ya kita mengerti apa artinya betul-betul kebebasan Kristiani itu apa. Kebebasan Kristen itu apa. Ini bukan kebebasan yang liar, wild, kebebasan yang terus kemudian itu self-expressionisme gitu ya. Saya bisa bilang apa saja, teologi saya terserah apa, gak usah diatur-atur dan sebagainya gitu. Bodo amat dengan konsili-konsili dan sebagainya. Saya khawatir juga dengan konsep kebebasan kayak gitu. Kayaknya bukan diwarnai oleh cinta kasih ya, tapi lebih bicara tentang ini apa, worldview self-expressionisme kayaknya gitu, daripada cinta kasih Kristus. Tapi kalau kita mengasihi ya, kita mengasihi ya, pertama kita sadar bahwa kita terlebih dahulu dikasih, kita dibebaskan daripada dosa itu ya, dibebaskan daripada tuntutan Taurat dan sebagainya. Karena Kristus sudah membayar itu semua lunas. Setelah itu waktu kita menaati Taurat ya, kita menaati Taurat, itu adalah ucapan syukur kita. Mungkin saya mengakhiri ini ya, saya pertemuan hari ini. Kita pakai akhirnya kira-kira 55 menit gitu ya. Menarik juga, whereas di dalam Lutheran seperti saudara tahu kan ya, itu Taurat diberikan terlebih dahulu supaya manusia, dia mengikuti Paulus sih sebetulnya. Taurat diberikan terlebih dahulu, kita sadar bahwa kita orang berdosa, lalu terus kemudian kita diundang untuk percaya kepada Injil Kristus. Jadi Taurat terlebih dahulu kita sadar kita berdosa, setelah itu Injil. Jadi law and gospel. Di dalam Heidelberg Katekisme juga ada sebuah prinsip seperti ini. Tapi yang menarik kita adalah waktu membicarakan tentang Dekalog, tentang Ten Commandments, itu ditaruh dalam bagian ketiga ini. Berarti maksudnya apa, Zoe? Berarti menurut penulis Heidelberg, ya, law itu bukan hanya mendahului Injil, tapi juga setelah Injil ada law. Ya, Injil itu yang membebaskan kita. Jadi kuasa pembebasan yang dilakukan oleh Kristus itu, kita bisa menaati Taurat dengan sukacita. Kita bisa menaati hukum-hukum Tuhan itu. Bukan sebagai seseorang yang di bawah kuk hukum Taurat lagi, tapi di bawah kasih karunia. Kasih karunia itu memungkinkan kita untuk menyukai Taurat. Mazmur 1. Ya. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Merenungkannya siang dan malam. Bukan terpaksa, saya bukan. Sekali lagi ya, Heidelberg Katekismus, saya ulang ya tadi ya. Von Herzen willig und bereit. Dari dalam hati kita itu, kita voluntary. Kita rela dan kita siap. Ya. Untuk apa? Yaitu untuk merenungkan Taurat, untuk melayani sesama, mengasihi Tuhan, dan seterusnya. Kini Tuhan memberkati kehidupan kita, ya, membawa kita ke dalam kehidupan yang sedemikian, dan saya rindu untuk ini apa, share bersama dengan saudara. Besok kita ketemu lagi jam 8, ya, jam 8 waktu Jakarta, dan kalau saudara ada pertanyaan, saya bacain nomornya untuk yang ikut di Facebook Sola di Gloria, nggak bisa ditayangkan. Nomor WA-nya 0813-736-00764. Bagi saudara yang mau ada pertanyaan tentang section pertama ini ya, First Lord's Day, silakan kirim ke sana. Tuhan memberkati kita semua. Saya mau tutup di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk perenungan pada pagi hari ini, berkati setiap orang yang mengikuti dan berkati kehidupan kami, seluruh aktivitas kami pada hari ini. Kami boleh menghayati apa artinya bahwa hidup ini ada di dalam pemeliharaan Tuhan, bahwa Engkau memiliki kami sepenuhnya, dan kami rindu Tuhan dalam kehidupan kami ini mengalir satu ucapan syukur karena kami menyadari kami sudah dibebaskan daripada keadaan yang sangat celaka, dan Engkau memberikan kepada kami keselamatan sehingga kami bisa menikmati itu di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap daripada rekan-rekan, saudara-saudara hari ini, apa yang akan kami lakukan boleh menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.
Apakah ada pengumuman dari ini dari pengurus dari apa ada tambahan apa nggak ya? Ada ya di sini kalau saudara ini saya baca di layar kalau saudara mau memberikan tergerak untuk mendukung pekerjaan Tuhan ya bisa di rekening Gary Kelapa Gading ya rekening Gary Kelapa Gading ya saudara bisa cek dibuka silakan buka di website Gary Kelapa Gading saudara bisa melihat di situ ada nomor rekening bagi saudara-saudara yang mendukung pekerjaan Tuhan. Sampai di sini saja, saya. Tuhan memberkati kita semua. Ya, selamat pagi dan selamat beraktivitas.